Wir sehen hier den Schneepelz, den es ganz selten gibt in der Schweiz. Ja. Machst du fertig hier? Brurren. Ah. Ja. Ach ja. Kita berdua, saya dan Mark, orang Swiss, sedang melakukan perjalanan khusus, yaitu snowshoe, dengan sepatu khusus di daerah Kusnakamriki, di sepanjang pinggiran Gunung Riki. Salju sangat tebal, sampai 60 cm. Nah, ini ketemu pejalan kaki lain yang kerigi. Kerigi adalah salah satu gunung yang sangat terkenal di Swiss untuk turis. Ada 3 di Swiss Tengah: Riki, Pilatus, dan Titlis. Nah, dia jalan juga ke atas, tapi kami tidak ke atas. Kami hanya mengitari kawasan See Bodenalp dengan alasan satu: saljunya banyak. Salju di bulan April adalah salju yang tidak biasa dengan sangat banyak seperti ini. Jadi, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk jalan di salju, bukan naik ke gunung? Ini adalah kristal es yang membeku. Stalaktit. Disebut stalaktit kalau di goa. Yang ke bawah itu baru menik stalagmit, yang ke atas disebut stalagmit. Nah, baru menik stalagmit kasih karena stalagmit menggantung seperti buah dada. Kelbiannya itu tenang unten. Ini kita sudah memasukin kira-kira 2 jam jalan, masukin hutan pinggiran desa, pohon-pohon putih daunnya tertempel mantel salju yang juga tidak biasa. Bagi Mark agak berat karena dia harus membuka jalan, sementara saya hanya mengikuti dari belakang bekas jejak Mark yang sudah diinjak, jadi saya tidak terlalu berat. Dengan sepatu khusus ini memang kita agak lambat, tapi tanpa ini kita juga tidak bisa melangkah di salju yang tebalnya 60-70 cm. Saya biasa jalan dengan Mark ke beberapa gunung, sudah 4-3 kali, mungkin 6 kali, dan kita merencanakan jika Tuhan mengizinkan ke 4000 meter. Saya kira kami berdua kuat dan mampu. Hanya dia mau atau enggak, itu pertanyaan lain. Hanya ada waktu atau enggak, itu masalah lain. Tapi soal fisik, kami hampir semua gunung 4000 kuat.
Ini jalan menuju Sepodan Alp dari Kusnak yang sangat sempit, hanya untuk satu mobil. Terima kasih.